aja tim Jumat malam biasa sendiri tapi tidak untuk malam ini karena Mardel sudah bersama host yang juga kesayangan jebret tim semua kalau Mardel nggak kesayangan semua sih kayak karena saya. <tik> 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 Biasanya lo Jumat malam sendirian dibully ya. Hmm. Iya yeah. uh, sekarang gue juga nemenin berarti ngebully lo. Enggak. Bentar, ah. gue revisi dikit. Enggak cuma setiap Jumat malam, <laughs> sering. <laughs> <laughs> ah, tapi gak apa-apa. Ya. Ha -ha. Hmm. Karena tapi meskipun Jumat malam gue dibully, tapi gue di luar sana udah siaran banyak program. Wih, ini gue nemenin Marnel, cakep, <laughs> cakep. Boleh sombong dikit aja. Ya. Boleh. Yang ada, ada buktinya uh -uh, gitu. Bener, bener, bener. Kalau Kanesa kayaknya gak bisa sombong hari ini. Karena katanya lagi, lagi sedih. Kenapa? Kenapa emang? Sampai kering air mata gue mikirin pemain-pemain oh, Milan yang lagi pada cedera. Hmm. Nah tapi inilah dia satu salah satu perbedaan kita ya. Kalau gue yakin Pioli itu uh, Pioli itu bisa bisa mengatasi keadaan sulit ini gitu ya. Mm. Tapi kalau lo kayaknya yakin gak oleh bisa ngatasin? Aduh, jangan, ngomongin MU, kan jangan ]isa. ngomongin MU. Karena katanya Jebret Media TV itu DPI MU TV. Karena kalau kemarin kita juga nggak MU TV. Kemarin kita ngebahas soal Serie A sama La Liga. Bener. Buat malam ini meskipun gue pakai baju MU, kita nggak akan bahas MU. Pokoknya intinya Jebret ya udah tahu kan MU itu mega air sama Farhan cedera. Terus mm -hmm. juga jadwal Oktober sampai November juga begitu semua Match-matchnya Jadi siap-siap aja Untuk fans MU Melihat Tagar oleh out Atau oleh stay Akan ada Di mana-mana Gitu Kalau keadilan di negeri Wakanda Gimana Del? Aduh Wakanda <laughs> Ini jauh banget Ya banget ngomongin Marvel. Soalnya juga, lagi, gitu. Sorry, Abra juga <laughs> lagi jauh ya oh Abra iya. lagi cedera Abra lagi cedera Dia ke Palembang katanya uh -huh. Mengejar mantannya Brar Brar masih <laughs> aja lu Brar <laughs> Lah mantannya tambah takut Dikejar-kejar <laughs> Sama dep kolektor gitu ya Oke okay, lah yang pastinya Yang no debat ini adalah mm -hmm. kualitasnya GeForce Del yes. Fast moving automotive parts Punyanya Indonesia Yang pabriknya lokal Buatan sini Pabriknya juga ada di Jakarta yep. Kalau kalian pengen cek speknya Harganya mm. Pengen cari tahu lebih lanjut Kalian bisa cek loh Langsung di Tokopedia BliBli.com Shopee Bukalapak Dan lain-lain Kalian mm -hmm. juga jangan lupa follow Instagramnya di GeForce underscore ide. Untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya dan juga mungkin ada giveaway-giveaway yang akan dikasih sama mimin-miminnya. Begitu, kurang lebih jebretin. Eh, lu eh, nonton gak sih kemarin waktu kita ini siaran ada hmm. pundit pundit baru yang hmm. katanya mirip sama si host netral itu. Host <laughs> netral siapa kalau boleh tahu? Netral? Anji, panji. Oh, panji. Yang netral banget tuh, nggak pernah ngecengin Chelsea atau Milan nggak apa-apa. <laughs> ah. Ya udah daripada kita berlama-lama lagi nih, kita hmm. akan lihat sebentar lagi nih kita bakal ada dua pandit yang memang udah senior. Udah senior. Jadi kalau misalnya jebret tim ada yang belum tahu, terus ada yang bilang ih pandit yang tengah tuh pandit yang ujung tuh kardus nggak bisa bahas bola. Eh, nah lo, lo berarti. Yang mainnya kurang jauh. Kurang jauh. ya udah Kanesa langsung aja ya. Langsung aja kita ya, panggilin ya? tapi kita lihat dulu ada jadwal-jadwal yang satu ini kita lihat nih. Check it out. Sesuai dengan judul kita malam hari ini, akhirnya jeda internasional selesai. Jadi lo bisa lihat gimana kira-kira peluang tim favorit lo jadi tim untuk bisa meraih hasil maksimal pada weekend ini. Tapi malam hari ini Mardel dan juga kedua pandit kita yang sangat senior ini bakal kupas tuntas tentang Liverpool, Chelsea dan Juventus. Gak, gak nyaman ya. Kenapa Om? Kesannya tua bang. <laughs> Bukan tua, lebih ke pengalamannya sudah lebih oh, banyak. Iya, Untung nggak iya. dibilang padit veteran loh. <laughs> Region all crack. All crack. <laughs> iya, dan Jumre kita juga pengen ngasih tahu lagi nih bakal segera hadir Yuasa Stand Up Bola Raga League yang akan berhadiah ratusan juta. Jadi buat para komika profesional, komunitas, dan yang merasanya dirinya lucu, buruan ikutan uh, Stand Up Bola Raga League yang pendaftarannya diperpanjang sampai hari ini. Nanti eh, ya. Sampai eh, jam 12. Stand up Bola Raga League. Nah. Yuasa Stand up Bola Raga League. Harus. Ikutan, karena hadiahnya banyak banget Dan di episode terbaru dari uh, Indra Frimawan, si Prince of Mind Blowing Lo juga hmm. udah bisa tonton semua lengkapnya di Jebret Media TV Tanpa berpanjang <tuk> lebar lagi, sudah ada Mas Yuka dan juga Bang Wesley Ini dua Pimret ya, kalau sesuai dengan uh, skrip rundown gue pada malam Kenapa hari ini Kenapa jabatan sih? Itu <laughs> <tuk tuk> kan udah gak lagi sekarang iya. Sekarang iya. jadi apa dong? Sekarang jadi penggiat sepak bola. Ih, ya. siap. Sangat aman sekali jawabannya. Dan penampilan uh, dari uh, Mas Yuka dan juga Bang Wesley. Banyak dapat pujian. Katanya dari tim di, di minggu ini. Kita bayar mereka untuk selmuji. <laughs> buzzer ya, buzzer. Oke, okay, kita akan dibahas uh, dari Liga Inggris dulu nih. Bapak-bapak. Untuk Liverpool yang bakal ketemu Watford besok sore. Dari uh, Bang Wesley dulu. Melihat kesiapan Liverpool untuk lawan Watford yang ada Claudio Ranieri. Ya, semua orang ngeliat Ranieri seolah-olah itu uh, kayak pahlawan yang bisa mengembalikan Leicester 2015-2016 ketika juara Liga Inggris yang menurut gua ketika itu tim-tim besar Inggris sedang sakit. Iya, di Liga, di Liga Inggris. Iya, ya, 2015-2016. Tapi di tim ke-22 yang di 22 ya yang dilatih Ranieri hmm. dengan komposisi tim yang sekarang Ya berharapnya jangan sampai Setinggi juara itu. juga mm -hmm. bertahan aja dulu di papan tengah mm -hmm. gitu. Sementara di kubu Liverpool ya gue bener-bener nunggu si capacity si Alcantara Tego sembuh gitu masih. Mm -hmm. Karena gue nunggu banget perubahan Liverpool eranya Thiago masuk mm -hmm. gitu. Nah kalau dilihat di lini depan dengan Muat Salah, Mane dan uh, Firmino dan uh, Jota yang kabarnya nggak terlalu ya? fit. Di depan ada Liga Champion mm -hmm. yang menurut gue sekarang gue nunggu lagi tiga trio firman saya nih. Firmino, mm -hmm. uh, Mane dan Salah untuk menjadi andalan Liverpool. Oke okay, kita lihat formasi nih perkiraan formasi versi jebret media nih. Kalau dari uh, Mas Yuka sendiri Mas ngelihat dari skuad Liverpool yang juga bersiap-siap untuk minggu depannya akan ada di Liga Champions lawan Atletico Madrid ya. Iya, ini uh, hmm. Trent Arnold kabarnya udah pulih ya? Udah pulih ya. Gimana latihan? Risiko. Di, juga kan? dia hmm. ditarik kemarin dari apa namanya? duty nasionalnya terus hmm. sekarang di Liverpool bisa bisa main gitu. Hmm. Itu timnasnya marah kali itu. <tid> 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 ditarik, ditarik <tid> <tetap> buat main. Iya, iya. Di timnas lu enggak mau lu, di klub lu mau gitu. Kalau formasi ini sih kan seperti kita tahu bersama bahwa klub tuh nggak pernah ganti-ganti formasi ya nggak pernah dia akrobat gitu kalau pemain-pemain sebelas intinya itu fit dia akan pakai terus gitu uhum. dan kalau ini semua dalam kondisi fit ya harusnya mereka nggak kesulitan ya tapi uh, kita bisa masuk Watford ya. Mm -hmm. Watford ini kan harapannya besar ya. Dan oke okay. menurut gue pergantian uh, dari apa namanya pelatih sebelumnya ya mm -hmm. Cisco itu ke mm -hmm. tangan Ranier itu terlalu prematur karena sebenarnya Watford kenapa? tuh enggak buruk-buruk amat. Mm -hmm. Mereka dapat dap 7 game 7 poin dari tim sekelas Watford tuh nggak jelek dan dia dua mm -hmm. kali menang gitu loh. Mm -hmm. Terlalu cepat dan ada gue lihat ada kekhawatiran dari manajemen Watford <laughs> kalau tren ini dibiarkan gitu ya, dia khawatir melorot. Kemudian hmm. akhirnya diganti Ranieri. Dan gue menyambung tadi apa yang dikatakan Wesley, Ranieri ini bukan tukang sulap loh. Ya, studio. walau dia memang pengalaman nanganin tim-tim uh, mediocre ya, dan yeah. itu terbilang sukses. Nah, Eh, tunggu lu, masa Juventus bilang mediocre? <laughs> <laughs> gue musim lo nanganin Juventus <laughs> dihitung dia, karena uh, CV-nya jelek di Juventus. <laughs> <laughs> ya, nanganin tim besar nggak dijual? <laughs> Kayak Fulham, Valencia, mm. ya kan terus ya kecuali Leicester. Leicester yeah. itu eksepsional ya. ya. Tapi yeah. ya tadi gue bilang dia bukan tukang sulap, mm. bahwa dia punya pendekatan humanis sama sama uh, mm. timnya itu mm. kita akui, karena memang jam terbang ini kan pelatih senior ya, 69 hmm. tahun dan dia udah berkelana ke beberapa Liga Eropa. Jadi itu mungkin CV yang coba dia bawa, dia tawarkan ke Watford untuk bisa bertahan, uh, paling nggak bertahan di uh, Liga apa di Premiership. Oke, okay. tapi kalau ngelihat seorang Ranieri, gue pengen ke Bang Wesley, ngelihat seorang tipikal Ranieri ini, apakah dia cuma mikir, ya udah deh biar gue kerja aja, ada klub yang mau sama gue, ya gue ambil, dan nah akhirnya dimilih Watford. Dua musim sempat nganggur ya? Oh, nganggur. <laughs> nganggur setelah di nah, Fulham kan. 69 tahun. Mm -hmm. Tadi Ucup bilang, dengan sejarah dia, ini klub kalau nggak salah ke-22 mm -hmm. yang ditangani ya, Ketiga di Liga Inggrisnya setelah Leicester, Fulham, sekarang uh, yeah. Watford ya. Dan yeah. jangan lupa Chelsea. Chelsea oh, Chelsea juga, sempat iya. juga. Iya. 4. Bahwa 4. dia dengan formasi yang dimiliki yang dia sukai mm -hmm. di beberapa klub bahkan menangani klub sebesar Juventus belum tentu sama dengan Beda. formasi yang dia hmm. bisa mainkan di Watford. Hmm. Kan amunisinya berbeda, hmm. pemainnya kualitas pemainnya berbeda. Lu mau taruh 4 3 3 kah, empat dua tiga satu mau pun. Hmm. Lagi-lagi formasinya harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Ya. Gue setuju uh, 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 pendapat Yusuf bahwa ini sangat prematur keputusan untuk memecat kalau hanya berdasarkan hasil. Gue nggak tahu mungkin ada cekcok di luar itu ya yang, ya? yang non teknis I, ya. Internal, ya. Tapi secara hmm. ini, ini terlalu prematur mengganti hmm. baru berapa pertandingan sih Tunjuk. gitu. Even sepuluh hmm. pun belum nyampe untuk hmm. lu meng mengambil kesimpulan uh, bahwa dia gagal hasilnya nggak terlalu nggak terlalu jelek kok. Oke. Okay nah kalau misalnya menurut Jebret, tim bagaimana uh, persiapan dari Liverpool dan juga Watford di uh, pertandingan Liga Inggris besok dan kalau dari Om um, juga sendiri kita balik ke Liverpool nih Om um. melihat uh, tadi lo bilang ya udah kalau klub udah nyetel sama 11 pemain yang dia akan mainin terus cuman kalau lo melihat sekarang kan uh, ya modern football Liga terus habis pertandingan internasional kan juga padet-padet hmm. nih. Ini bukannya lebih bahaya ya, Om? Dia udah terbiasa ngadepin itu. <laughs> <laughs> Musim-musim sebelumnya kan dia buktiin tuh. Uh. Malah dia uh, waktu sebelum dia juara champion kan, sebelum uh. sampai ke final juga kan. Uh. Memang pelatih ini sangat ambisius dan uh. Uh, dia coba maksimalin potensi yang dia punya pemain-pemain utama sebisa mungkin uh. sedikit mengalami cedera sehingga dia bisa tetap tampil perform problemnya kalau hmm. memang ada yang cedera karena hmm. kita ingat musim sebelumnya ya kan begitu pas Andai. belakangnya mengalami yeah. cedera wah uh, langsung berantakan tuh karena Rasul Liverpool iya. ini kan ngandelin uh, apa ya pressing di depan hmm. attacking minded gitu hmm. ya jadi pasti kalau itu yang ter yang terjadi maka soliditas keseimbangan di belakang tuh harus benar-benar kokoh hmm. karena kalau satu aja bocor hmm. counter itu namanya semua udah naik semua yeah. mainnya yeah. Kan yeah. di depan kenapa ada gelandang bertahan yang Enggak. bagus loh di hmm. di di, di ya, Liverpool kalau yeah pertahanannya jelek. Iya, mereka kan sebenarnya tim yang tanpa gelandang. Sebenarnya, ya. karena mereka ngandelin tiga di depan, uh -huh. terus dieksploitasi semua potensi yang di depan, termasuk uh, Minamino juga sebelumnya. Uh -huh. Terus karena ada Jota. Uh -huh. Kalau kemarin misalnya ada Sakiri aja, kita ya, uh -huh. tambah Sakiri. Jadi deh, lebih mikirin bagaimana komposisi depannya terus balance. Kalau di belakang itu kan buat dia uh, apa ya istilahnya saya kan priority lah. Mm -hmm. walau pada yeah. akhirnya ketika salah satu di antara tower cedera, ah problem tuh. Karena Liverpool rentan juga kalau kena counter. Iya, mm. yeah, apalagi kalau misalnya TAA ya, Arnold itu Trend. misalkan Arnold dia ke. tidak bisa main lah, nggak fit lah karena di depan ada Liga champion. Mm. Lu taruh lagi Milner di situ. Itu pertandingan terakhir dia lah. Begitu ada Milner di kanan, dicecer itu pertahanan <laughs> Liverpool di sisi kanan, <laughs> ya lu nggak bisa bohong. Milner bukan main muda lagi untuk bermain di banyak posisi. Okay. Kayaknya cuma keeper dia nggak bisa gitu loh si yeah. Milner ini. Nah ketika dia main kanan, emang reaksinya yeah. tadi Ucu bilang, kalau Liverpool main menyerang gitu nggak punya gelandang bertahan yang bagus, begitu ada lubang di sisi kanan pertahanan, dicecer ya itulah yang membuat Liverpool kemarin tertati-tati untuk dapat Liga Champions. Nah, Sekarang gue kasih contoh ya, ketika yeah. dia lawan Brentford ya, mm -hmm. lawan, Tiga -tiga. Tim, lawan tim seperti Liverpool ini yang attacking minded, itu perlu tim-tim medioker -tim mencontoh cara bermain di Brentford. Lu main nggak ah. usah takut. Udah lu main. Lepas aja out ya, out lepas. Aja. Yeah. Karena lu main takut kalah juga gitu. <laughs> kalau lu <laughs> main nanti tulus ah. dengan cara main lu gitu ya, lu yakin dengan filosofi lu, ya kayak kayak Brentford gitu. Lu kalah lawan Liverpool biasa Biasa. ya. Iya, ya <laughs> kayak biasa ya udah aja kan. Kalau striker kan dari head jadi headline. <laughs> 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 nah, gitu. kalau dari uh, Bang Wesley sendiri ngelihat tadi kan kalau dari uh, apa namanya mas Yuki ngelihatnya oke okay, lini belakang krusial lini depan juga krusial tengahnya hanya Liverpool juga kurang oke okay nih kalau misalnya tidak difokuskan lah gitu kan iya. nah lo ngelihat sendiri uh, uh, apa namanya bang Wesley ketika nanti Liverpool akan Ya amit-amit kayak kayak musim kemarin ada Van Dijk yang cedera terus juga ada pemain yang ada 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 lubang lah di Arnold dalam juga ya, ya. skuadnya. Alisson juga gak bisa main kan ya? Alisson iya karena di Barcelona. Alisson Fabinho ya. Ha -ha. Dua pemain besar datang ya. ya. Skuadnya klub tuh akan seperti apa sih? Apa Ui. yang harus dilakukan klub untuk bisa mengantisipasi itu? Salah satu yang gue pertanyakan ucapan ini mengacu pada pertanyaan lu ketika hmm. dia menanyakan kenapa nggak ada yang mau beli Origi ya? Hmm. Dia nunggu hasilnya. Dah kedalaman squad itu itu akan mengacu ke pertanyaan tadi benar-benar nggak kedalaman ya. squad Liverpool ini hmm. bisa mengarungi semua kompetisi kalau dia bilang melepas Origi dengan harga yang pas hmm. dia punya stok siapa sih di depan nggak ada lagi nggak ada lagi hmm. dia percaya diri banget dan hmm. itu yang menurut gue akan mengganggu ketika di blak, di tengah nanti ya hmm. mulai Hendro cedera lagi ha. misalkan gitu kan Tiago nggak ya. sembuh sembuh <laughs> Fabinho. nanti siapa lagi Milner dipaksain lagi, ya tati-tati, harus mengubah gaya main lagi dan kita nggak menikmati gaya Liverpool lagi dengan dua musim sebelumnya. Okay. Musim lalu nggak enak lihat Liverpool main. <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau dari masih sendiri ngelihat seorang klub yang harus bisa ya punya solusi lah kalau timnya memang ya ada lubang gitu di squad utamanya dia, dia harus gimana sih? ya Dari pandangan lo? Kalau untuk jangka panjang ya, hmm. karena ini sudah sering dialami oleh uh, Liverpool dan juga klub dalam beberapa musim terakhir hmm. ya tentu mereka harus mikirin <tuh> remaja <tuh> tim ya khususnya di sektor-sektor krusial, krusial tadi. Ya. Tadi kan seperti gue bilang ini e, klub ini pelatih yang ogah ganti-ganti formasi gitu. <tuh> Tapi dalam kondisi tertentu dia harus perlu tuh punya second line yang setara ya. paling enggak ya. enggak terlalu jomplang sebagaimana dia menyiapkan skema itu di depan gitu. <tuh> nah, itu yang enggak terjadi di tengah atau di belakang. Jadi tengah atau <tuh> belakang mungkin kalau tanpa Van Dijk tuh belakang Liverpool enggak di menurut gue Kecuali, kecuali fullback-nya, ya. karena fullback-nya sebenarnya bukan fullback murni. Karena iya. fullback itu, oh, wingback sebenarnya yang sering iya. masuk inverted ke dalam, hmm. gitu loh. Nah, kalo, bisa jadi loh, ada pergantian menjelang Liga Champions gini di iya. center back. Bisa-bisa aja, karena uh, ya, opsinya Matip. memang opsinya harus dilakukan rotasi kalau dia mau ngambil dua-duanya, ya. Okay. Mm -hmm. Apalagi nih, Liga Champions besok udah match ketiga kan, itu fase yang penting juga penting. untuk tim. Nih. Oke, jadi hmm. kalau dari konklusinya, kalau dari Mas Yuka sendiri ngelihat Liverpool akan bisa unggul hmm. banyak atau tipis-tipis aja nih? Enggak sih, enggak enggak unggul banyak sih, Enggak terlalu banyak kayak. Ya. Kalau dari ngelihat head-to-head nih, uh, Bang Wesley, uh, Watford yang bikin unbeatennya Liverpool putus, apakah bisa bikin kejutan? Sepak uh, bola besok. itu full hmm. of surprises, hmm. ya, penuh dengan hmm. kejutan. Yeah. Watford bisa memutus rentetan berapa puluh ya berapa ya. pertandingan yang tidak terkalahkan Liverpool. Hmm. Kemudian. Brentford, Brentford kemarin nahan-nahan Liverpool memberikan yang Musim lalu mutus pengur terakhir, oh, terakhir, oh, terakhir oh, kali ya. Kalau kalau kan 3-3 ya. Hmm. Nah, siapa sih yang yang bisa menduga itu kemudian hmm. kalau secara head to head data tinggal data sih. Hmm. Tapi gue mengacu pada Liverpool adalah tim paling produktif musim ini dalam melepaskan tembakan. Hmm. 172 tembakan meskipun enggak hmm. semuanya uh, persentasenya bagus secara xOT tapi dalam kondisi mereka baru pulih dari kecapean Internasional eh. yeah. di depannya ada Liga Champion. Ya gue nggak berharap banyak skor besar sih. Oke. Okay. Yeah. Ya tetapi tetap Liverpool tetap unggul ya. Tetap sih Liverpool. Okay. Liverpool. Jibre, tim gimana kalau prediksi lo silakan taruh di kolom komentar sambil kita lanjut lagi yang tadi udah dibahas juga sama Mas juga Brentford yang bisa dilabeli sebagai giant killer karena bisa nahan seri juga kemarin kan. Yeah. Nah, ngelihat uh, Brentford yang akan lawan pemuncak klasemen sementara Chelsea ini. Hati-hati Chelsea. Nah, kenapa hati-hatinya <laughs> boleh langsung. Iya. Yeah. Tadi seperti gue bilang sempat gue singgung kan, hmm. uh, Brentford nih memang eksepsional timnya. Dia promosi ya baru promosi ya, ya. tim promosi ya. Dan uh, apa? Cara mainnya tuh kompak, kolektif. Terus hmm. mereka punya determinasi yang luar biasa. Enggak enggak hmm. over respect sama tim-tim besar. Mereka ya. lari dengan cara mereka. Dan Chelsea ini kan sekarang kemarin kalah sama Juventus kan ya. Masuk sebelum itu, itu kalah, penting, kalah, tuh nah, <tuh penting tuh di ya? penting tuh. <tuh> nggak kita masuk ke Juventus. <tuh> gua, mau, gua mau highlight bahwa mereka nih labil sekarang. Oh, ini labil labil. <tuh> labil kenapa? Labil. Iya di apa namanya lawan tim-tim yang setara sebenarnya sama mereka. Uh -huh. Mereka tuh juga sulit dapat solusi. Ya. Uh -huh. Kemarin dia kalah sama City kalau nggak salah. Iya. Uh -huh. Jadi di kandang. Nah jadi artinya uh, mereka sekarang harus hati-hati nih lawan tim yang nggak punya rasa takut gitu. Uh -huh juga pertimbangan mereka akan main lagi kan di uh, match di ketiga champion kan mm. harus ukur dan kelihatannya setelah kemarin Chelsea juara Liga Champion mm. itu tim-tim sudah mulai meraba tuh formulanya mm. dari itu uh, dari itu ya dan yeah. ini pelatih Norwegian yang satu ini si Frank ya. Nah, ini ini, Frank. ini luar Frank. biasa nih. Ini Lu ngeliatnya gimana seorang dia, Thomas Frank bisa ngebawa Brentford sampai sejauh ini dia, ya? Iya, dia dari hmm. 2018 kan di Brentford. Ya, terus dia dulunya. Ah. dia ini kan mengikuti gaya-gaya lama. Gue kemarin sempat bicara juga tentang bagaimana profilnya tim ini di bawahnya Frank ya. Mm -hmm. Dia mengutamakan pemain-pemain dari Skandinavia kan. Yeah. Banyak banget. Bukan John Johnson di belakang mm -hmm. center back-nya terus di depan. Setiap pertandingan tuh ada enam pemain Skandinavianya. Mm. Dan itu Menurut gue salah satu kunci sukses dia. Untuk, kenapa ngambil Skandinavia itu kenapa? Kalau menurut ya, gue juga. chemistry kesamaan yeah. budaya, kultur, hmm. komunikasi hmm. itu itu salah satu aspek penting untuk pelatih. Oke. Okay. Lu Tar akan memainkan strategi yang cocok dengan yang lu punya dengan pemainnya yeah. yang, oh, yang okay. bisa menyerap itu. Dan pemain yang di lapangan itu, itu kaitannya dengan dia sama dengan kulturnya dia mudah melakukan uh, apa ya implementasi rencana hmm. atau plan hmm. karena pemain-pemain itu bisa me apa, berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Ini pelatih maunya kayak gini hmm. kita jadi kan karena dengan adanya pemain-pemain dia ya yang istilahnya yang Skandinavia DNA-nya gitu itu dia bisa mewakili idenya dia di lapangan gitu okay. kalau terjadi situasi tertentu maka dia paling mudah komunikasinya sama pemain-pemain itu mm -hmm. Mm -hmm. dan sekarang okay. sebenarnya nggak harusnya udah lebih lebih mudah lagi karena karena tim ini dia disiapin dua tahun dua ya. tahun nah, dia sangat dari, mengenal tim ini ya hmm dari iya. asisten kemudian dia bawa tim ini promosi Gimana, Bang tapi kalau lu lihat gaya bermain Brentford mereka nggak sering-sering masuk kotak ke penalti lawan. Servis ya? Set piece oke. Okay. Uh -huh. uh, mereka termasuk yang bagus di dalam servis. Kalau nggak salah, apes tim paling apes juga di Premier League lima <laughs> kali, kena tiang. lima kali kena tiang. Uh -huh. Nah, kalau bilang tadi gue bilang nunggu nunggu aja mereka dalam pertandingan musim ini uh -huh. tadi gue koreksi ya. Kalau Liverpool 147 lepas tembakan, Brentford uh -huh. ini Benford paling, tim paling kedua, paling rendah, 72 kali cuman. Hmm. Bayangin 72 dibanding 147, lu mau berharap tim ini akan agresif? Enggak. Ya. Tapi kan enggak itu yang dihitung. Hmm. Lu pulang pertandingan bawa apa? 3 poin, satu poin. Dengan tim sekelas Benford, berharap hmm. dengan... Uang yang mewah nggak ada. Gak ada iya. Ya dengan hasil sekarang menurut gue bagus. Jadi okay. jadi kalau gue simpulin ini di apa namanya uh, Brentford lawan Chelsea Brentford bisa bikin kejutan. Bisa, bikin, bisa kejutan. bikin kejutan. Sedangkan kalau dari segi Chelsea nya dari Mas Yuka melihat tuh kesiapan dengan skuadnya kayak gimana? Kalau mereka uh, tuh ini main normal pemain-pemainnya ses tampil sesuai ekspektasi ataupun standar kualitasnya hmm. harusnya. Ini makanannya dia, harusnya. tapi kan pasti. sekarang situasinya nggak gitu. Aha. Situasinya memang lagi lagi sulit ya. Padahal pemain-pemainnya nggak berubah sebetulnya. Kan. Ya ini biasa ini Mardel, hmm. karena ini kompetisi ya. Pasti ada pasang dan surut. Hmm. Apalagi jadwal makin ketat. Emang ini periode Oktober ini periode yang neraka buat semua tim-tim besar sih, karena ya. otomatis November. Ya. ya, masuk November juga kan nanti ya. Hmm. Ini Oktober kan ya. Ya Oktober betul, November betul, betul, itu periode menguji kedalaman yeah. squad pas-pas nah, apa namanya neraka fase-fase krusial karena biasanya tim-tim besar ini bukan cuma dihadapkan pada jadwal uh, domestik dan juga jadwal internasional di klub hmm. itu tersebut ya misalnya Liga champion atau domestik ya kalau Inggris kan bahkan ada tiga, ada tiga empat piala domestik yeah. tiga, juga ya. ada uh, FIFA Match Day. Ya, nah, otomatis tim-tim besar ini kan banyak kan multinasional pemainnya. Nah, <laughs> itu kan juga kejadian di, di Liverpool, sekarang di Chelsea. Kan fatigue semua tuh, pemain ya. multinasional. Itu yang maka tadi gue bilang, kita nggak usah terlalu heran kalau sekarang tim-tim besar pasang surut. Karena memang ini fase-fase berat untuk mereka bisa lewatin gelombang itu. Oke, okay, ya. kalau dari Bang Wesley gimana? Sambil kita lihat formasi nih Bang Wesley untuk uh, perkiraan formasi ya, dari gua versi ciberna Ya, berharap Werner... Hmm. Ini ya, berharap benar hidup lagi. Oke, okay. nggak ya. pindah ke Newcastle ya? <laughs> jangan, <laughs> jangan, nanti jadi lucon aja. Gue berharap dia hidup lagi ya, setelah penampilan dia cukup bagus kemarin. Hmm. Setelah gue dan Piropan mengkritik dari hmm. di pembicaraan di Youtube kita bahwa... ...ini pemain terlalu banyak buang-buang kesempatan, peluang. Ya. Tapi jangan lupa, lagi-lagi... ...Thomas Tuchel ini kan datang mendapatkan lukaku nggak dari awal. Hmm. Nah dia harus menyiapkan strategi yang melayani Lukaku sementara dalam persiapan dia sebelum Lukaku datang hanya Timo Werner di depan okay. nah begitu Lukaku datang dia nyiapin lagi strategi yang karena kiri kanannya Lukaku sama kiri kanannya Timo Werner belum tentu sama model yeah. gaya bermainnya tadi gue setuju sama UK ini naik turun mm -hmm. Oktober November itu periode yang sangat berat mm -hmm. nah tadi kalau di awal lu ngomong soal MU yeah. ini Be, gue setuju, tagar oleh out, oleh stay akan berselisih naik turun di ah. Oktober dan November karena jadwalnya luar biasa. Mm -hmm. Nah kedalaman skuad Chelsea, kemampuan Thomas Tuchel menaikkan, uh, menjaga ritme permainannya di semua kompetisi plus nanti begitu ada pertandingan internasional pulang-pulang cedera lagi. Nah itu dia tuh masalah, nah, masalah tuh. Kan harus ada backup plan, plan B, mm -hmm. plan C, plan D, okay. nah itu yang membuat Gue bilang nggak perlu lagi menang besar di Oktober November nggak perlu menang besar. Ya penting konsisten aja. Tiga poin konsisten tiga poin. Nah iya. kalau jebret tim gimana menurut lo? Silakan taruh di kolom komentar. Uh, kalau tadi kan Mas Yuki bilang akan ada kejutan nih seorang brand uh, satu tim Brentford ini. Kalau dari Bang Wesley akan seperti itu juga nggak? Intuisi lo atau analisa lo? Masih Chelsea gua. Masih Chelsea ya. Masih gue berharap Gak sih, berhasil kayak kaya Arsenal gitu, gue berharap Brentford sih bisa bisa ambil poin ya bisa. cukup Arsenal yang dikalahin, nah. cukup Liverpool yang di <laughs> tangan seri tiga tiga, oke okay. cukup lah cukup ya dan uh, kita akan juga ngebahas yang selanjutnya nih kita setelah uh, dari seri uh, Liga Inggris kita akan berpindah ke seri A nih hmm. karena sudah ada Mas Yuke yang kayaknya sudah akan siap hmm. untuk membahas Juventus yang akan waduh ini juga siap siap ya tapi sebelum itu kalau misalnya jebret tim kayak aduh mardel lagi aduh pengen lihat Karnesa ini dipanggil Karnesanya Ayo Karnes. kalau prediksi gue sih ya Chelsea sama Liverpool menang tapi menang tipis. Oh menang tipis. Siapa oh. yang nanya? Mohon maaf ya tim. Udah kayak kepirapan ya. Iya enggak ada yang nanya padahal. <laughs> menang tipis komplot gue. Menang tapi siapa? Dua-duanya menang tipis. <laughs> menang tipis. Tipis-tipis aja kering-kering aja. Iya ah, kering, -kering. Ya, 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 Oke, okay. yeah. jebret tim nasi mau ngasih tahu nih kalau kalian mau selalu penampilannya keren dan pengen beli baju dari jebret Ya, kalian bisa dapetin di Shopee ya, tinggal hmm. search aja namanya Jebret Official Merch Mulai dari 80 ribuan, ada kaos, ada sweatshirt, ada hoodie, banyak deh pokoknya Keren-keren desainnya Tuh. Yeah, Langsung aja beli ya di Shopee-nya uh, Jebret Official Merch Jangan sampai ketinggalan, tapi kita juga akan lanjut lagi kan Lanjut lagi, silakan Ta Tapi setelah yang satu ini, check it out Lanjut lagi kita akan bahas seri A. Kita akan bahas Juventus Jebretim. Tapi... Iya makanya kita akan taruh di belakang biar lebih banyak porsi berbicara dari Mas Yuke Kita akan ngebahas Lazio ketemu Inter Milan ya Mas Yuke Karena Lazio akan kembali mendapat ujian berat setelah sebelumnya kalah ya Di pekan sebelumnya lawan bolonya 3-0 eh, kalau gak salah Nah ini bakal ketemu sama Inter Milan Yang notabene Inter Milan dilatih oleh ini bapak bapakannya Lazio nih Simon Inzaghi Dari Bang Wesley dulu deh melihat pertandingan ini akan seperti apa? Ya dengan kondisi uh, sembilan pemain cedera hmm. pulang dari ya, tim nasional, hmm. tapi gue masih melihat Inter dengan track record mereka menghadapi Lazio yang cukup bagus. Kemudian lagi-lagi, hmm. semoga -lagi, moga Zico masih ada di track-nya bersama Martinez. Semoga-moga hmm. Martinez juga gak, 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 gak kecapean, kecapean ya. Kecapean. bikin gol juga. Nah. Duet ini menurut gue masih bisa diharapkanlah lah memberikan uh, poin tiga bagi Inter. Bagi Inter. Kalau dari Mas Yuki sendiri ngelihat Simone yang <tuh> udah tahu luar dalam Lazio tuh bakal seperti apa? Nanti. Iya, oke. Okay. Dia tahu betul karena banyak pemainnya masih sama <tuh> di skuadnya Lazio, <tuh> tapi dia akan menghadapi tim yang berbeda dengan cara mainnya <tuh> karena uh, di bawah Sarri kan Sarri dengan bolnya dia <tuh> banyak mengandalkan processor di lapangan tengahnya. <tuh> Milen Covid savic kemudian juga ada Lukas Leiva. Mm -hmm. Tapi di, di sisi la yang lainnya, mm -hmm. uh, gua kira uh, Lazio kali ini bisa memberikan challenge yang besar untuk untuk Inter ya. Kenapa? Itu dia. Mereka motivasi besar pastinya setelah kalah. Ya untuk, di untuk membuktikan. dia untuk membuktikan ini karena istilahnya hmm. kan mereka ditinggalin hmm. lo pelatihnya nih kira-kira <laughs> kan gitu main nah, main main kandang lagi itu, ya itu, itu, <laughs> perlu dan sari perlu itu <laughs> para pemainnya untuk memberikan motivasi ini kesempatan hmm. lu tunjukin sama si uh, sama Simonin Inzaghi Paul oh hmm. itu punya, lu nggak lu nggak gampang hmm. lu nggak hilang dalam apa kemampuan individual hmm. Dan lu bisa kalahkan tim ini, gitu loh. Hmm. Itu bonusnya buat mereka besar, okay. karena kalau Sari sendiri, gue lihat sekarang memang masih dalam fase, dalam fase transformasi untuk membuat timnya ini benar-benar okay. ngikutin gayanya. Dia hmm. dari sebelumnya biasa main dengan 352, main pakai flank, melebar, sekarang mainnya lebih vertikal, pakai 433, tiga kan? ya. Itu yang gue pikir tidak ada cara yang lebih ampuh kecuali memotivasi para pemainnya, hmm. karena mereka semuanya udah pengalaman dan tahu bagaimana cara bermainnya hmm. si Simone ya udah lu main dengan dengan apa motivasi lu tunjukin bola punya kualitas dan ambil poin. lo kalau gimana Bang? Justru ini, gua ya? melihat kebalikannya uh -huh. kayak bahwa ini tim apa? udah tim bentukannya Simone Inzaghi. Simone Inzaghi. Dia tahu cara cara termainnya karena Inzaghi pindah pun kan juga mengejutkan ya ketika <laughs> keputusan uh, meninggalkan Zio padahal kontrak udah diberikan hmm. dan itu mengecewakan tapi ini tim yang dibentuk sama dia dan dia sangat kenal gaya imobilnya seperti apa Pedro atau si uh, Anderson siapapun di depan itu dengan gaya main mereka 4-3-3 sekarang sama Sari. Ya. Hmm. Sari lagi mencari bentuk sementara bentuk mereka udah ada di tangan Simone. Simone. Nah, justru itu ya karena sekarang cara mainnya beda. Mereka nggak lagi ngandelin flank kan. Iya, mm -hmm. cara mainnya beda. Mm -hmm. belum bel 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 itu ampuh menghadapi ini ya. Iya. Karena lihat hasil sebelumnya setuju. juga kalah. Ya. Iya, setuju. Memang kan tim ini, tim secara individu ya. Mm -hmm. Lazio ini kan rasionya Simone. Mm -hmm. Tapi kan sekarang dipegang pelatih yang berbeda. Mm -hmm. Cara mainnya yang berbeda. Gak mungkin dia copy paste cara mainnya Simone. Yeah, karena iya. Sari pasti punya plan sendiri dengan mm -hmm. potensi yang dia miliki. Dengan Maka. waktu yang dia punya untuk menghadapi berapa ya. adaptasi dengan pemain Sari. Makanya menurut gue ini bukan persoalan taktikal, tapi persoalan hati. Oh, Oke, okay. karena lo, tuh? lo main lo all out gak nih mm -hmm. soalnya secara kualitas individu mereka setara kok sama Inter, Gak jauh-jauh jauh amat gitu. Iya. Tinggal nih, sepak bola lo main, Italia ah. itu kan sangat penuh dengan passion ya, main bola lo determinasi, determinasi iya. dan Lazio tuh nggak pernah berubah hmm. determinasinya okay. siapapun pelatihnya dari dulu hmm. mereka tuh all out apa ya isu all ini, out ya mainnya all out apalagi kalau out. Out. temu tim tim besar Walaupun okay. walau mereka nggak pernah sampai di puncak juga tapi dia selalu <laughs> mengganggu tuh nah. nah, itu yang menurut gue sehari harus bisa suntik semangat Ii. itu inspirasi itu ke para pemainnya lu harus bukti ini nih nah kalau kalau ngomongin all out nih bang wes itu bisa jadi salah satu indikator atau variabel lah tapi ketika kita ngomongin pembeda gitu ya ketika nanti uh, lazio ketemu inter yang memang udah tahu nih simone dengan lazionya segala macam pembedanya itu apa sih yang bisa dibawa sari kalau lu ngelihat trackback back dari cara yang pelatihnya Sari sendiri tidak ada pemain yang turun ke lapangan untuk bermain seri mm -hmm. apalagi kalah semuanya pengen all out menang nah, kan? itu hanya itu hmm. kuncinya kalau mau jadi pembeda karena hanya secara itu? secara taktikal secara kualitas permainan menurut gue lazio masih di bawah Inter oh. jadi kalau mereka bermain benar-benar kalau misalnya mau nunjukin ke pelatih mereka eh Simone meskipun lu tinggalin kita masih bisa menang nih hmm. masih bisa ngelawan nih ya motivasi itu yang menjadi mesin utama mereka saat ini. Okay. Kalau mengacu pada performa perform belakangan kalah mereka kalah, dari Inter. Yeah. Apalagi kalau gue baca hmm. uh, Martinez mau main di lawan, lawan uh, Lazio bersama Lazio Zeko. Oke. Okay. Dan kalau misalnya Jebret tim, uh, lo uh, bisa lihat sekarang formasinya. Nah, kalau dari Bang Wes dan juga uh, Mas Yuke lihat formasi eh, prediksi dah dari uh, Jebret Media ini Lautaro ada juga uh, di belakangnya ada kiper Handanovic, The Fridge juga yang lainnya. Ini sudah bisa ngalahin Lazio enggak sih atau mungkin malah keteteran lawan Lazio kalau dari Mas Yuke dulu? Ya Uh, ini ini agak tricky ya menurut mm. gue. Ini pertandingan yang nggak akan terlalu banyak score. skor. Skor nggak akan terlalu skor. Yeah. Malah cenderung imbang sih menurut gue. Mm. Ya itu memang formasinya dia. Mm. Itu tadi formasinya dia. Kita lihat aja seefektif apa. Uh, apa namanya skema ini atau plan ini ngadepin Lazio gitu? Mm. Lazio nih, ingat waktu lawan Roma ya. Mm. Beda mainnya, <guluh> ya beda <guluh> apa derby nah, beda, <guluh> gua siapapun berarti 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 mau berarti berarti beda berarti berarti itu berarti 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 tim berarti 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 itu berarti <guluh> tergantung sama pelatih tertentu. Hmm. Dari zaman dulu juga, dari zaman Capello pun begitu. <laughs> iya. dari zaman era-era Inter juga kalau lawan Juve beda. Iya. Ya. Nah, kalian itu mulu, dia. Tapi. <laughs> <laughs> tapi. yang paling banyak gelarnya masih Juve kan? Iya, iya, iya. Enggak, Inter enggak ya. mulu Juve. gitu sih kira-kira ya. gua Kalau iya. dari Bang Wes ngelihat tadi susunan formasi Inter Milan boleh dikasih lihat lagi Mas Geri uh, lo ngelihatnya ada adakah lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Lazio mungkin dari sisi sisi pertahanan, gelandang atau mungkin dari sisi sayapnya yang bisa uh, Sari itu optimal lah Sari ball Justru Sari Ball itu menurut gua hmm. membuka ruang bagi Inter hmm. untuk masuk. Oh gitu, malah kebalikannya? Lebih ya, banyak. Kalau hmm. UK bilang kemungkinan seri, gua kemungkinan menang agak gede Inter. Menang agak hmm. gede. Iya. Oke, okay. let's say berapa? 3-0? Iya enggak sampai <laughs> 3-0. Bisa jadi dua. Ya, satu. 2 satu. karena permainan terbuka Lazio bersama Sari, hmm. ini bisa dimakan sama uh, Simone karena dia paham. Hmm lini apa lini per lini kekuatan di Lazio dia paham. Oke, okay, kalau dari kedua panit kita Jebret Tim sudah memberikan prediksi hasil. Kalau lo silakan taruh untuk Lazio melawan Inter berapa berapa nih. Dan sekarang kita akan ngebahas yang memang harus dibahas malam hari ini Juventus melawan AS Roma. Juventus yang perlahan tapi pasti sekarang peringkat. Ya sebentar sebentar lo nggak perlahan sekarang dalam tracknya udah. Oh dalam yeah. track tapi kan masih peringkat tujuh belum tiga besar. Hati-hati lu, salah lu ngomong. Hati-hati <laughs> lu salah <liat, laughs> ngomong. <liat, liat. laughs> <Lu liat, laughs> dari lima pertandingan terakhir mereka semua menang menang, menang okay. termasuk uh, lawan tim kecil kecil ya, mm. <laughs> tapi <laughs> kecil sih, sih, tapi Chelsea menang, eh kecil <laughs> loh, <solo. laughs> tapi ya lawan spesial, lawan yang lain ada kan, jadi termasuk lima pertandingan terakhir itu, hmm, itu mereka selalu menang, mm -hmm. dan yang paling penting kan mereka tuh menangnya lawan Chelsea, terus terakhir lawan Torino, Torino. itu kan partai penting, mm -hmm. dan gue lihat ini uh, pelan tapi pasti. Ini udah kembali ke tracknya. Lu gak boleh ngitung ke belakang lagi. Iya. Gue gue mau, kan gue mau ke <tuk> <Dari> belakang. Ke terakhir. Lima Terakhir mereka mereka ambil semua 15 poin. <tuk> Dan itu harus lu notice tuh bahwa ini <tuk> hati-hati. Bahwa <tuk> Juve sekarang udah mulai dapat dapat apa namanya? Dapat uh, ritmenya, ritmenya lah. ]nya. Ya. Ui. Tapi sebelum kita bahas lawan Roma sendiri nih, Mas Yuke, lu ngelihat Juve ini dalam track track yang positif, itu kenapa sih? Ada titik balik itu dari mana sih? Kalau dari point of view lu? Iya transformasi ataupun transisi hmm. cara main Juve dari hmm. era uh, apa Pirlo sebelumnya sekarang ke Allegri tanpa Cristiano ya iya. hmm. tanpa Cristiano hmm. udah bagus maksudnya okay. cepet maksud gue cepet ya tra cepet. transisinya oh, ya okay. dan itu memang kalau dua laga yang dia kalah itu memang itu proses yang harus ataupun harga yang harus dia bayar <laughs> untuk dapetin chemistry <laughs> yeah, uh, yeah. itu dapetin hmm. kimiawi antar lininya itu sekarang hmm. dia udah dapet tinggal konsistensi aja nih hmm. bisa konsisten gak? dulu misalnya kayak Zamannya si apa namanya Pirlo dibalas nggak dapat banyak kesempatan sekarang yeah. dia dikasih kesempatan. Udah Karena dikir, siapa lagi kan pilihan? bikin dua gol. Ya persoalannya kan pilihan. Uh -huh. Kalau dia bisa aja mainin morata sebagai starter kan, tapi uh -huh. faktanya kan dibalas sama kiesa di depan pakai empat empat dua. Okay. Empat kan. empat Kalau mau mengakomodasi dibalas sejak dulu Pirlo kenapa nggak bisa aja? Tapi kan persoalan pilihan. Uh -huh. Pirlo kayaknya nggak suka dengan gayanya dibalas kan. <tuh -tuh. Tapi kalau di, di, di eranya si apa namanya Allegri di Bara hmm. dapat tempat dan okay. ini Tapi sebentar uh, masuk kayak yang ini bisa jadi batu sandungan kan kipernya. <laughs> Ada kiper yes, lain enggak ya? <laughs> <laughs> Ada pemain lain nggak ya? <laughs> Masalahnya Juve ini memang sejak eranya Bu kan pernah dapet kiper yang setara ya, ya yang, caranya, yang, iya, iya, yang kualitas iya. dulu kan dia punya apa pe, uh, peruzzi, Kelamaan peruzzi ya keramaian sih nah. itu. Nah, nah, tapi gua setuju dengan Yuke kan. bahwa uh, Juve sedang on track. Mm -hmm. Nah Catatan gue lebih kepada pertahanan. Oh, kenapa? Setelah mereka sempat berapa pertandingan ya. Setelah lawan Spezia tidak uh, kebobolan. Mu selalu kesini sampai kebobolan terus-terus. Iya, -terus. formasinya nah, nih. Sambil, kemarin baru uh, lawan Tom Chelsea, Wesley. lawan Torino nggak kebobolan lagi tuh. Mm -hmm. Dan itu uh, menurut gue ada peran dari uh, Matis Delic. Kenapa? Waktu melawan Chelsea mm -hmm. cukup bagus. Mm -hmm. Kayaknya paling bagus dari rapornya. Cuman melawan Torino agak kurang bagus. Mm. Cuman melawan Chelsea kan partnernya beda-beda tuh. Hmm. Cuman Delis aja yang, yang, yang stay di, di center back. Bonucci ya. atau Delis sama Kelly. Bonucci ya? dan Kelly ini ganti-gantian dan menurut gua sudah saatnya Delis diberikan porsi lebih besar karena Kelly ini nggak bisa lu paksa terus bermain konsisten sepanjang musim. Iya dengan umurnya juga sudah segitu juga ya. Iya. Nah, kalau dari Mas Yuki sendiri melihat lawannya AS Roma dengan Jose Mourinho nya, apakah Jose Mourinho ya lo tau lah dengan gayanya dia seperti itu bisa ada kejutan juga buat uh, Juventus lawan Ais Roma. Nanti. Maksudnya ngejutin siapa nih? Ya Ais Romanya dong. <laughs> Kalau juga ngejutin Ais uh, Juventus ya ya gitu Maksud gue. Gimana ya maksudnya Ais Roma bisa bikin kejutan gak nih buat uh, lawan Juventus? Ini pertandingan yang uh, syarat sama Caiwar ya. Caiwar uh, ya. Uh, karena hmm. kita tahu bahwa Mourinho kan memang gayanya kayak begitu. Mm -hmm. Tapi kita harus akui bahwa Mourinho sudah mulai menemukan apa ya, uh, menemukan bentuk yang dia loh. Hmm. misalnya Bentuknya dia, seperti apa sih? iya dia misalnya itu? dia nempatin uh, Temi Abraham ya sebagai skipper ataupun pemain utama lah hmm. di depan untuk bisa buat perbedaan. Udah bikin dua gol memang di liga belum terlalu banyak tapi ini uh, awalan yang bagus lah untuk si apa Temi Abraham sebagai pemantul bola juga bagus, ya. sebagai eksekutor juga bagus. Walaupun ini materinya menurut gue biasa aja. Okay. Tapi ingat bahwa uh, mesin <tuh> ataupun kunci dari Roma itu ada di lini tengahnya ada ada si siapa Pellegrini sama Vertout. Mm -hmm. Ini dua gelandang ini benar-benar mesin dan inspirasi permainan. Masing-masing udah bikin 4 gol. Mm -hmm. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, okay. kalau Juve bisa kunci ini, dua pemain ini <laughs> supply ke depan ke Tammy Abraham. Nah. Karena Tammy itu kan pemain uh, striker yang apa ya, striker yang lebih banyak membuka ruang ya. Yeah. Karena dia dengan kemampuannya, kecepatannya, manuvernya itu dia bisa jadi penyuplai sebenarnya, bukan striker murni yang nunggu nyeplosin bola tapi dia bisa memberi menggerakkan lini keduanya masuk. Okay. Nah sebelum dia nyampe ke situ bolanya lo harus mati di tengah dulu. Nah gue harus sebentar dulu. Oh. Nah karena itu kunci dari permainan ini ada di lapangan tengah. Kalau hmm. kalau Juve yeah. udah bisa mendeteksi kelebihan Roma hmm. ada di dua pemain itu hmm. maka Manuel Locatelli yang akan punya peran untuk bisa membuat perbedaan Oke, okay. tapi kalau kita ngomongin soal temnya Abraham sedikit nih Bang Wesley juga masih diragukan tampil lah Setelah juga dia jadi salah satu skuad Inggris kemarin Waktu uh, ada pertandingan untuk negara gitu Lo ngelihat Roma sendiri pun Apa sih taktik atau mungkin formula yang bisa diberikan Jose Mourinho ketika lawan Juventus nanti? Pertama kita harus ingat Mourinho adalah Mourinho Jose Morinya Mourinho gak ya. perlu main bagus. Hmm. Lu mau taruh dia 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau berapa pun nanti, mm -hmm. karena gue yakin mungkin 4-2-3-1 untuk melawan 3 uh, Ju Juventus. Gak ada, lu akan lihat dia main di bola tengah muter-muter. Hmm. Jadi kalau tadi juga bilang di tengah dikunci, kunci, mereka kan main bola-bola langsung ball through yang langsung-langsung ke gawang karena hmm. ada Temi yang ngejar-ngejar situ. Gaya main Mourinho bukan main muter-muter kayak uh, Tiki Taka atau hmm. uh, siapa penguasa bola lainnya Chelsea atau Madrid yang main banyak di tengah enggak dia akan mainkan bola langsung direct ke pertahanan lawan itu milik yang yang pas dipakai oleh Mourinho lawan Juventus kalau lu mau ladenin Juventus di tengah selesai apalagi lu nggak punya track record bagus main di kandang Juventus Oke, okay. dan kalau misalnya berarti Tim punya pendapat apa soal uh, Roma lawan Juve ini silahkan taruh di kolom komentar sambil gue lanjut lagi sama Mas Yuke nih. Mas Yuke di episode sebelumnya kan dibahas soal ada regenerasi gitu lah, atau enggak ngebahas soal bagaimana tim. ya per peranan role setiap pemain di Juventus gitu. Nah ngelihat soal seorang peranan di Bala dan juga Morata di depan, apalagi kita tahu juga masih ada kalau ini depan Kulusevski itu jatuhnya penyerang atau midfield? Penyerang sayap dia. Penyerang sayapnya. Nah Gimana sih caranya optimalin pemain-pemain yang memang nontabanyi pemain muda nih uh, Allegri dengan dia bilang kan sempatnya oh iya dia Ronaldo cabut kita bisa regenerasi nih nah itu lo ngelihatnya gimana sih dengan yang coklat yang sekarang? Iya sekarang mereka eh, yang jelas mereka udah move on sih hmm. dari dari bayangan Ronaldo itu hmm. Oh iya. memaksimalkan dengan potensi yang ada yeah. dan tadi yang seperti lo bilang tim-tim apa pemain mudanya udah mulai dapatkan tempat termasuk hmm. juga kan? Yeah. Terus di belakang dapat lagi posisinya kisah seperti yang kita kenal mm -hmm. tetap mengerikan. Apalagi kalau di internasional match seperti lawan Chelsea kemarin. Mm -hmm. Kemudian eh, apa lapangan tengahnya juga udah mulai menemukan pemain yang bisa menjadi pembeda. Mm -hmm. Locatelli sudah bikin dua gol dan gol-gol penting juga kemarin dia lakukan lawan Torino. Ini yang eh, maksud gue Juve udah bisa kembali sesuai dengan keinginannya ataupun yeah. apa, apa 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 tracknya ya. Cuma mm -hmm. tinggal bagaimana. Uh, Allegri ini pilih formasinya sesuai dengan lawan yang dihadapin karena hmm. sebenarnya mereka di depan tuh full attacker semua loh, ada Morata hmm. ada Kesa, ada Dybala, lu tinggal gunain kapan waktunya gitu yeah. semuanya nggak bisa diakomodasi dalam satu satu permainan. permainan pasti ada yang harus dikorban, ada Kruseski ya. juga hmm. Hmm. itu yang harus pinter-pinter kapan dimainin kapan dia masuk babak kedua. karena gini kadang-kadang orang ngeliat ini Juve ini formasinya uh, seperti ini gitu, hmm. kok yang ini misalnya Morata kok enggak dimainin ya? Kok Kulusevski kok enggak dimainin ya? Hmm. Itu sebenarnya taktik juga dari pelatih. Oh. Karena ketika pertandingan berjalan kan akan ada perubahan skenario permainan sesuai dengan situasional kan. Hmm. Nah, itu biasanya pelatih siapin pemain-pemain kuncing itu di bangku cadangan untuk dia ngebus di babak kedua. Bener. Ya. Beda kalau sama Liverpool misalnya. Pertama <laughs> semua turunin the best. Mainin aja dulu, ya, ya, gitu. mainin dulu. Lu harus iya. turunin pemain terbaik lu, tapi kalau okay. di Italia itu penuh dengan taktik, penuh dengan strategi, enggak bisa kita mainin semuanya. Iya. Abis hmm. di bensin gua nih. <laughs> Taruh dulu dua nih, tiga. Gua sepakat bisa yang enggak bisa diganti lu katanya. Iya. Dan lokal Telly lu lo gak, iya. oh, gak, gak mungkin ganti di, dia sebagai pemain cadangan. gak mungkin mesinnya. Dia mesin mesinnya dia. di musim hmm. ini, lokal Telly ada mesinnya Juventus. Gitu ya? hmm. Cuman kalau di depan tadi gue mau bahas itu, lu berharap Morata masih bisa on fire, on fire. Hmm. dengan kesa yang sudah kayaknya udah nemu nih musim ini. Musim kedua ya, kesa yeah. di Juventus ini yeah, yeah. ya udah nemu nih, udah gak mungkin tergantikan ini pemain. Oke, okay. kalau menurut gue, Enrico hmm. kesa udah penggantinya di depan siapa mau di Bala, mungkin mau si Morata tapi Morata akan tersingkir menurut gua akan tersingkir tersingkir Fred Frederico Enrico mah bapaknya, bapaknya eh iya, kan bapaknya kan Enrico kek bawa tapi gua sih yes, masih yakin ya Morata ini masih punya potensi kenapa lo. kenapa lo taruh belief itu di, di, di Morata ya, karena striker model dia ini jarang-jarang mm -hmm. striker yang uh, striker apa yang banyak buang peluang itu jarang, -jarang. <laughs> Warner ada <laughs> Warner <laughs> oh iya mungkin cocok itu Juventus pakai <laughs> Timo Werner dan Morata, okay. insting, insting gue sih tinggal kapan naro dia sih? Ah. Kalau dia dibuang tuh sayang juga okay. karena pengalaman internasionalnya, silverware nya banyak dan dia ba main pertandingan-pertandingan okay. champion juga di, kan. Di, itu. di Euro lu suka gak main Morata? Kalau gue pelatihnya, gue suka. <laughs> Ini persoalan tes ya? Ini subjektif atau objektif <laughs> nih? Sebenarnya nah, iya, ya kan persoalan tes lah oh, iya, iya, iya. Bagusnya setelah fase grup. Hmm. Nah, maka itu gue bilang kalau dia diturunin di partai-partai yang... Agak tricky ya, hmm. yang butuh luck lo, Lu butuh luck. Kadang-kadang hmm. dia tuh bisa sebagai pembeda lah, gitu. ya Karena dia, dia kan di, li, di Madrid juga kan begitu. <laughs> Cuman kalau gue... Perlu tapi gua, okay. perlu, okay. tergantung oh, pelan ya Morata keluar uh, ke Chelsea uh, pindah, Dia kehilangan siapa Morata sesungguhnya. Sama kayak Torres keluar dari Atletico, dia kehilangan Torres karakter mainnya dia. Soulnya sebagai Torres Betul. di Atletico ya. Dan, ya. Dan ya. tidak dapat pelatih yang mengembalikan gaya mainnya Bapanya. dia. Makanya gue bilang kalau Morata ini nggak bisa main sebagai pemain inti, hmm. tapi dia bisa jadi senjata di bangku cadangan, Baiklah. saat lu deadlock dia bisa main tuh, dia hmm. bisa bisa jadi pembeda. Juve Setelah... menang berapa kalau gitu lawan Roma? Setelah 90 menit lu boleh mainin Morata. <laughs> Juve menang berapa? 2-1. Lho? 2-1 ya, kalau dari Bang Wesley? 2-0. 2-0, 20 Juve. Jobe. Jobe. Oke okay, berarti satu golnya itu mau rata. Oke okay, Bu Wee. Harto berarti ke New York ya. <tik> <tik> ya udah okay, yep terima kasih banyak jebret tim dan besok masih ada yang seru lagi nih. Besok ada DPI mencari pandit enam besar harus nonton ya jam 1 siang besok. Dan kita masih punya banyak banget program lainnya makanya ikuti semua media sosial dari Jebret Media. Akhir kata kita pamit sampai ketemu lagi. Salam ya. olahraga. Dadah.